Shalom Jemaat GPI di Simo dan Graha Mas, senang sekali berjumpa kembali di liputan kegiatan gereja. Saya akan menginformasikan beberapa rangkaian acara di gereja kita selama sepekan. Mari kita saksikan bersama-sama. Komsel merupakan komunitas atau keluarga di dalam Tuhan di mana kita dapat bergaul, didoakan, serta bertumbuh bersama. Mari bergabung di dalam Komsel untuk dapat digembalakan dan dimuridkan. Bertepatan dengan event Youth Getaway atau ibadah pantai, maka ibadah youth sore ini ditiadakan. Ibadah akan kembali diadakan minggu depan. Bagi Anda yang ingin mendapatkan materi saat teduh, silakan scan barcode berikut ini. Anda akan tergabung dalam grup WhatsApp dan akan menerima materi saat teduh di grup tersebut. Halo Opa, Oma, Ama, Akung, dan Opung. Sabtu ini kita akan kembali berkumpul di dalam komunitas Opa Oma. Mari jemaat senior bergabung untuk berbagi kasih di dalam komunitas Opa Oma. Opa Oma cinta rumah Tuhan. Yeay! Mari menyembah bersama serta berdoa bagi setiap permohonan doa yang disampaikan jemaat dalam sepakat berdoa. Diadakan setiap Selasa malam pukul 8 dan Jumat pukul 12 siang. Untuk link Zoom silahkan chat ke call center gereja. Berikut ini adalah lokasi tanah gereja. Lokasi yang sangat strategis berada di dekat kampus Politeknik Batam, di samping kantor PMI atau di dekat McDonald Batam Center. Dengan luas tanah sebesar 8.000 meter, direncanakan pembangunan ini akan selesai dalam waktu 2 tahun. Kami ucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah menabur bagi dana pembangunan dan mari kita sukseskan pembangunan rumah Tuhan melalui persembahan rekening BCA di nomor 8335567722 atas nama Gereja Penyebaran Injil. Persembahan dan perpuluhan dapat dilakukan dengan cara melalui amplop persembahan dan memasukkannya ke kotak yang telah tersedia. Transfer ke rekening BCA di nomor 8335164888 atas nama Gereja Penyebaran Injil. Scan QRIS untuk memberikan persembahan secara online. Untuk mengetahui update seputar kegiatan gereja, silakan like, komen, dan subscribe YouTube channel serta follow Instagram dan Facebook gereja. Untuk informasi seputar pelayanan gereja, silakan hubungi call center gereja di nomor 0813-7886-7788. Amsal 4 ayat 18 dan 23 berkata, "Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan." Sekian liputan minggu ini, saya Kristi, Tuhan Yesus memberkati.